Serius? Pak Hendra sama Bu Maya udah gila? Kalau Pak Hendra sama Bu Maya sudah gila, kita nggak perlu takut lagi dong sama mereka. Bener nggak? Iya, bener juga ya. Kalau orang udah gila, kan udah nggak bisa mikir. Berarti gue bisa pulang. Bro, lu mau kemana? Gue mau pulang. Wih, waktunya udah bisa pulang. Udah, gue pulang dulu ya. Hei, lu mau kemana? Pak, saya mau pulang. Pulang? Siapa yang izinin lu pulang? Hah? Kan gue udah larang. Pak, saya udah lama gak pulang, Pak. Jadi saya mau pulang sekarang, Pak. Kalau gue bilang gak boleh pulang, gak boleh. Pak, tapi saya mau pulang, Pak. Enggak, lu gak dengerin gue. Hah? Udah, Pak. Kalau gue bilang gak boleh pulang, gak boleh pulang. Saya udah lama, Pak. Biar, Pak. Tapi, Pak. 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 Ikut, bro. Pokoknya lu gak boleh pulang. Pak. Ayo, ikut. Pak. Lu tidur di gue. Aduh. Masuk. Aduh. Semua udah kekunci, aman, ada orang kan? Santi, apa salah gua? Apa salah keluarga gua? Santi, tunggu, Santi, gue mau ngomong sama lo serius. Demi Allah, saya dituduh sebagai pembunuh, tapi bukan saya. Saya bisa meyakinkan bapak. Tenang, Santi, tenang. Saya akan lepasin kamu kok. Jadi, waktu saya pulang kampung, saya sengaja lewat jalan pintas, tapi saya melihat ada mayatnya Zaki di situ. Zaki. Tadi saya mau menolongin, tapi semua orang udah menuduh saya pembunuh. Jadi saya takut, akhirnya saya kabur. Tapi demi Allah, saya gak membunuh. Demi Allah. Saya gak ada niatan seperti itu. Ini kan sesuai mimpi kamu. Mutia meninggal, Zaki juga meninggal. Dan yang terakhir, Pak Hendra juga meninggal. Hendra meninggal. Dan saya baru dapat kabar, pembunuhnya sudah tertangkap. Dan pembunuhnya... pembunuhnya Heru. Saya tahu siapa Heru. Nggak mungkin Heru seberani itu untuk ngebunuh. Kita memang takut sama Pak Hendra, sama Bu Maya, tapi kita nggak sekejam itu kok. Beneran, saya ikhlas bekerja di tempat mereka. Saya juga nggak tahu kenapa saya bisa mimpi seperti ini. Kalau saya boleh tahu, di mimpi kamu, mimpinya jam berapa dan pada saat kapan? Ini malam. Malam. Kamu gak apa-apa? Iya, baik-baik aja.
siapa? Mbak ya? Oh, Mbak. Siapa kamu? Diam! Diam! Jangan! Siapa kamu? Diam! Diam! Jangan! Sendiri. Widon, sebenarnya siapa yang udah Zaki, Mutia, dan Pak Hendra? Aku yang mereka semua. Sebelum aku menghabisi Mutia, aku memang sengaja membeli baju yang mirip dengan kamu. Supaya semua orang mengira bahwa kamulah pembunuhnya. Dan saat itu, aku ingin mengambil cangkul untuk mengubur Zaki. Tapi saat aku kembali, ternyata aku melihat kamu di samping mayat Zaki. Jadi aku tidak jadi menguburkan Zaki. Apalagi saat itu aku melihat kamu sedang dikejar-kejar warga. Dan saat aku ke toko Hendra, aku memang membawa linggis. Tapi demi Tuhan, aku sebenarnya nggak berniat membunuh siapapun lagi malam itu. Aku cuma ingin Heru pulang. Tapi ternyata Hendra juga nggak ngasih dia pulang. Kesabaranku mulai habis. Dan segera aku menghabisi Hendra dan juga Mai. Tapi kenapa kamu tega ngelakuin itu semua? Karena aku sakit hati. Dan suamiku itu juga bodoh. Dia tertangkap karena ulahnya sendiri. Pak Hendra! Kamu siapa? Mas, ini aku Widuri, Mas. Widuri? Kamu? Itu? Udah. Yang penting sekarang udah gak ada lagi yang bisa semena-mena sama kamu. Segera kita kabur yuk. Kamu tolong buang linggis ini. Ayo cepat. Iya, tapi itu... Udah. Ayo, ntar ada yang lihat. Iya. Loh, Mas. Kenapa sih? Mas, Pak Hendra mati, Mas. Pak Hendra mati. Tapi kenapa tangan kamu bawa-bawa linggis, Ruk? Malah linggisnya ada darahnya lagi. Jangan-jangan kamu yang udah ngebunuh Pak Hendra, ya? Iya. Ngaku kamu, Ruk. Aku menyuruh dia membuang linggis, dia malah lari ke depan, jadi dia tertangkap. Suamiku itu memang pengecut. Dan selama ini, aku sudah lama memendam dendam terhadap keluarga Hendra. Karena dia terlalu semena-mena sama suamiku yang penakut itu. Jadi anggap saja aku yang membalaskan dendam suamiku. Aku mereka semua. Ajar. Iya.